يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا الهدى يا رسول السلام ويا مرسلا رحمة للأنام عليك الصلاة عليك السلام وآلك والتابعين الكرام وآلك والتابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم الصلاة والسلام على رسول الله حبيب الله سيدنا محمد وموالاه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أشهد أنك يا سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة ونصر الأمة وكشف الغمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاد صلى الله عليه وسلم أي على بنا أن نصلي على حبيبنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di rumah Allah ini. Ini sepertinya jauh lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Ini mantap menurutnya banyak. Oh. Jadi kayaknya ada semangat baru. Jadi jemaahnya semakin ramai saja. Kalau kemarin itu ramai juga, tapi tak seramai yang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dengan selawat itu tadi insyaallah bapak-bapak semuanya nanti akan selamat daripada api neraka. Diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak diri kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majelis kalau tak dibuka dengan menyebut nama Allah, tak dibuka dengan menyebut nama baginda Rasulullah, majelis ini majelis bangkai. Tak ada makna, tak ada arti. Tapi kalau kita memulainya dengan kalimat Allah dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah majelis kita ini akan mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya tentunya ada malaikat yang disuruh oleh Allah untuk bertawaf di muka bumi ini untuk mencari di mana majelis-majelis ilmu. Jadi orang-orang yang berada di majelis ilmu ini sekarang sedang dinaungi oleh para malaikat. Maka di majelis ilmu ini banyak-banyak berdoa insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dihadiri oleh para malaikat. Maka kita disunahkan untuk memakai wewangian ketika kita pergi ke masjid, ketika kita majelis taklim atau majelis ilmu, pakai wangi. Ya kan? Nah, nanti malaikat itu senang, nanti kau sudah senang duduk sama bapak. Apa menjadi lawas apa di belakang? Nah, insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau sudah diaminkan oleh malaikat, apalagi insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang biasanya kita mengkaji daripada hadis Arba'in An-Nawawi pada setiap pekan kedua daripada hari Minggu atau Yaumul Ahad, hari Ahad kita mengkaji daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Kemarin, bulan lalu kita sudah mengkaji
hadis yang ketiga. Sekarang maka kita akan mengkaji hadis yang keempat. Tapi ini udah pertemuan keberapa ya? Udah pertemuan ke-6 kayaknya. Nah, tapi karena banyak cancel, jadinya tak nambah hadis kita nih. Jadi sekarang alhamdulillah kita masuk ke hadis yang keempat. Kemarin itu bukan di cancel Pak, tapi karena ada saudara kita yang bersergi, rahmatullah, maka kita pergi untuk berziarah. Tapi ada juga di sana ceramahnya. Dan sekarang kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu adalah hadis Arba'in An-Nawawi ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dia tak pernah nikah. Ini 45 tahun hidupnya tak pernah nikah ulama, mengerjakan PR daripada PR agama Islam ini karena saking sibuknya. Dan karyanya sangat banyak sekali sampai 45. Sesuai dengan umurnya itu, jumlah daripada karya-karya itu banyak sekali di dalam kitab hadis, dalam fikih dan lain sebagainya. Sekarang kita akan melanjutkan hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini dia berbicara tentang tahapan penciptaan dan amanat terakhir manusia. Ini kita bercerita tentang tahapan ciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanyalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah SWT, bukan yang lainnya. Apapun jenis profesi kita, jabatan kita dan pekerjaan kita, maka jika kita niatkan ibadah kepada Allah, maka itu akan mendatangkan pahala bagi kita semuanya. Jadi kita diperintahkan, kita hadis pertama dulu sudah menjelaskan tentangnya, maka kita memperbanyak diri kita dengan niat. Sekarang kita diingatkan dengan penciptaan manusia, bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini termasuk daripada makhluk Allah yang pilihan atau bukan pilihan? Apakah kita, kalau kita sudah hadir di muka bumi ini, berarti kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau sebelumnya kita berbicara tentang Abdullah bin Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada al-arba'ah al-ubadallah, ada 4 orang yang bernama Abdullah, sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu. Ada 4. Kalau disebut Ibnu, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Zubair, ada Ibnu Amr bin As, nah, kemudian ada Ibnu Zubair. Nah, jadi ini yang 4 orang. Kalau disebut ini itu pasti di awal namanya itu pasti namanya Abdullah. Dan mereka ini hidupnya adalah sezaman. Umur mereka itu sama-sama waktu itu masih kecil. Maka mereka disebut dengan sebab sahabat, yaitu sahabat kecil, sahabat junior daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melihat baginda Rasulullah hidup di zaman Rasulullah, mati dalam keadaan beriman, maka dia disebut sebagai sahabat. Nah, hadis yang ini diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud biasanya di dalam riwayat hadisnya nama ini disebut Abdullah bin Mas'ud, tidak disebut kadang Ibnu Mas'ud, kadang sekali ada juga disebut Ibnu Mas'ud, tapi lebih banyaknya dia disebut dengan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini dia berbeda dengan Abdullah yang lainnya. Dia termasuk daripada kalangan senior sahabat. Jadi kalau yang tadi itu, yang 4 orang tadi itu junior, maka yang ini Abdullah bin Mas'ud ini adalah seniornya daripada kalangan sahabat. Dan Ibnu Mas'ud ini atau Abdullah bin Mas'ud ini dia termasuk daripada salah satu ulama daripada kalangan para sahabat. Jadi sahabat itu mereka juga memiliki orang yang alim, orang yang pintar, orang yang ahli betul-betul di dalam bidang agama. Maka Abdullah bin Mas'ud ini dia adalah salah satu termasuk daripada ulama di tengah para sahabat. Betapa hebatnya itu sahabat itu Pak. Sahabat itu orang sudah disebut sebagai orang yang adil, sebagai yang alim. Tapi di tengah orang-orang yang alim, ada yang paling alim lagi di situ. Ada yang pintar lagi, ada yang ditokohkan di situ. Siapa dia? Nah, itulah yang disebut dengan Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis yang akan kita bacakan ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini, dia itu disebut dengan Sahibain Alaihi.
Sohiban na'laini. Apa maksudnya? Sohib artinya sahabat. Na'laini yaitu na'lun. Na'lun artinya sandal. Hi itu kembali kepada baginda Rasulullah, yaitu dia ini adalah merupakan sahabatnya, sandal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana Rasulullah pergi, begitu Rasulullah misalnya mengemis, dia yang meletakkan sandalnya. Nanti begitu Rasulullah mau pergi keluar dari masjid misalnya, dia yang meletakkan kembali sandalnya itu, sehingga baginda Rasulullah mudah untuk dia memakaikan sandalnya. Dan Abdullah bin Mas'ud ini diajak ke rumah baginda Rasulullah dan dia berkhidmat ingin menjadi daripada pelayan daripada baginda Rasulullah, maka dia juga disebut sahibul wisadah. Sahibul wisadah Nabi itu apa maksudnya? Wisadah itu artinya bantal, sahabat bantalnya Rasulullah. Artinya tak ada yang bisa sahabat itu masuk ke kamar baginda Rasulullah, tapi Ibnu Mas'ud yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah bisa masuk ke kamar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia juga disebut dengan sahibul sirri Rasulullah, yaitu sahabat rahasia Rasulullah. Jadi rahasia-rahasia Rasulullah itu tak ada rahasia bersama Ibnu Mas'ud. Dia akan ceritakan kepada Ibnu Mas'ud. Jadi dari Ibnu Mas'ud ini juga salah satu daripada orang ataupun sahabat yang disebut termasuk orang-orang yang 10 yang dahulu masuk ke dalam surga. Min ashabil awalin. Jadi kalau kita tadi 10 surga bahagia gitu ya, senang. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini walaupun dia sudah dijamin masuk surga, tapi dia tetap aja merasa dirinya itu penuh dosa. Dan sampai dia tak mati pun itu dia takutkan adalah dosanya kepada Allah. Padahal dia sudah menjadi orang alim. Dan kemudian Ibnu Mas'ud ini ketika dia masuk ke dalam agama Islam itu serupa sekali. Dia ini pengembala ternak unta. Jadi dia itu bukan punya dia, tapi punya majikannya. Nah, dia mengembala unta punya orang. Kemudian kalau dahulu itu orang-orang itu dia biasa untuk minta daripada susu unta itu. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Walaupun orang Arab jahiliyah pada waktu itu mereka keras atau mereka sadis-sadis, suka perang, ya kan, suka berkelahi, suka bergula dan lain sebagainya. Tapi mereka memiliki adat dan budaya yang sangat bagus. Kalau mereka minta susu itu dikasih gitu. Jadi mereka biasa itu pergi minta susu, misalnya pergi ke tempat peternakan orang, kemudian minta susu. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dia pergi ingin meminta daripada susu unta tersebut. Tapi susunya itu tak ada air. Jadi kemudian Abdullah bin Mas'ud dia tidak memberikan daripada susu karena memang tidak ada air. Kemudian baginda Rasulullah dia mendekat kepada unta tersebut, lalu dia pegang susu unta tersebut. Maka kemudian seketika itu juga yang tadinya unta itu tadi tidak bisa hamil, tidak gunting, tidak, pokoknya dia itu mandul lah pokoknya unta itu, tapi dia bisa mengeluarkan air susu. Maka disitulah ada mukjizat. Maka disitulah terkagum-kagum Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Rasulullah ditemani Sayyidina Abu Bakar sambil memanasnya, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia pun heran apa kalimat itu, kalimat apa yang diajarkan itu. Akhirnya dia belajar, terus dia berguru, kemudian dia mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Nah, inilah yang meriwayatkan hadis kita pada malam hari ini, yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menggunakan kalimat hadatsana. Kalau hadatsana itu dikabarkan kepada kami, diberitahukan kepada kami atau diceritakan kepada kami. Berarti kalau di situ maksudnya kami, berarti yang mendengar daripada hadis ini adalah banyak daripada kalangan sahabat. Nah, ini Bapak mendengar ucapan saya, nanti Bapak bilang hadatsana Ustaz Hermi misalnya. Nah, itu maksudnya hadatsana artinya. Tapi kalau dia menyebut dengan kalimat hadatsani, ini dalam ilmu hadis. Kalau hadatsani berarti itu secara personal saja antara saya dengan baginda Rasulullah, antara Abdullah bin Mas'ud dengan baginda Rasulullah empat mata. Maka dia menggunakan kalimat hadatsani. Akan tetapi di sini menggunakan kalimat hadatsana. Artinya baginda Rasulullah SAW menceritakan kepada kami para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dia menyebutkan wa huwa shadiqul masdud. Nah, ini dia. Dia memberi sebutan atau gelar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul masdud. Apa itu shadiqul masdud? Shadiq itu artinya adalah orang yang jujur, artinya adalah orang yang benar. Al
masdur itu artinya yang dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Yang membenarkan langsung yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang kafir itu mana mau dia membenarkan Nabi Muhammad? Tak tahu. Mereka tak percaya, mereka ingkar, mereka kafir kepada baginda Rasulullah. Bagi Rasulullah aja untuk menyembah kepada Allah, mereka ejek-ejek baginda Rasulullah. Dia katakan baginda Rasulullah itu penyair, dia katakan baginda Rasulullah itu kahin, itu dukun dan lain sebagainya. Mereka tak ingin sedikit pun membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Mereka tak ingin membenarkan Al-Quran. Maka salah satu yang paling hebat ya, yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia yang berani membacakan Al-Quran di Ka'bah kemudian didengar oleh orang-orang Quraisy itu. Awal tak ada sahabat yang berani, mereka takut. Kenapa? Kalau mereka berani membaca Al-Quran, ayat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, maka mereka pasti akan mendukunginya. Nah, Abdullah bin Mas'ud yang paling berani, maka dia di tengah Ka'bah itu, di dekat Ka'bah itu, dia lalu membacakan Al-Quran. Dia bacakan Al-Quran itu, surat Al-Ma'an itu, dari ayat 1 sampai ayat 6 dia bacakan. Kemudian setelah itu orang-orang kafir itu mereka awalnya takut, tapi begitu ada yang mengatakan itu tuh Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, itu kitab yang baru yang dibawa oleh Muhammad, langsung mereka lari, mereka gugup Abdullah bin Mas'ud, habis dia babak belur, bengkak-bengkak mukanya, kemudian keluar darah. Maka apa kata para sahabat, inilah yang kami khawatirkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, jangan kalian mengkhawatirkan aku, kalau sekali lagi kalian suruh aku untuk membaca Al-Quran maka sampai mati pun aku akan membacakan Al-Quran untuk mereka. Begitulah hebatnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi di sini kemudian dia memberikan gelar kepada baginda Rasulullah, wa huwa shadiqul masduq, orang yang jujur, al-masduq yang dibenarkan, yang membenarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya. Dan kebenaran-kebenaran Al-Qur'an itu sangat otentik, sampai sekarang Al-Qur'an itu dibenarkan oleh banyak para pakar maupun banyak daripada kalangan-kalangan ilmuwan. Baru kita tahu kalau Al-Qur'an itu benar. Buktinya apa? Buktinya sekarang Mekah dan Madinah tidak ada lagi orang kafir disebut sebagai negeri suci atau tanah haram. Artinya haram orang kafir masuk ke Mekah dan Madinah, masuk Mekah dan Madinah. Ini yang membenarkan baginda Rasulullah, dan kita orang-orang yang beriman ini juga termasuk adalah orang yang membenarkan daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Nah, ini dia proses daripada penciptaan manusia itu tadi. Sesungguhnya kalian ini dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, 40 yawman nutfah, yaitu selama 40 hari, yaitu dalam bentuk air. Mohon maaf, ini maksudnya adalah air sperma. Ya, jadi kita ini diciptakan daripada air sperma. Khuliqa min ma'in dafiq, dia diciptakan daripada air yang mencer. Ya, air yang memancur, atau kalau orang Malaysia menyebutnya air yang memancur katanya. Nah, jadi seperti itu. Ini harus dijelaskan ini ilmu. Jadi kita ini diciptakan daripada yang pertama, arba'ina yauman, ada 40 hari. Nanti dia terbagi kepada 40 hari yauman, yaitu disebut dengan nutfah. Kemudian setelah itu sumayakunu alaqah mislazalik, 40 hari lagi disebut dengan alaqah. Alaqah itu tadi darah. Kemudian sumayakunu mudghah mislazalik, kemudian menjadi segumpal daging. Itu disebut dengan mudghah. Nah, maka kita ini harus tahu ini proses daripada penciptaan manusia itu. Tapi manusia, bapak daripada bapak manusia yaitu adalah Sayyidina Adam alaihi salam, yang diciptakan daripada tanah. Tapi kita semuanya ini sebetulnya juga termasuk daripada unsur-unsur tanah itu tadi. Maka kita secara tak langsung ini pun kita ini juga diciptakan daripada tanah. Kenapa? Karena sperma tadi, air mani itu tadi, itu juga diambil daripada saripati-saripati tumbuh-tumbuhan yang bapak ibu makan dari tanah. Nah, jadi berasal itu dari tanah itu. Jadi kita makan bayam, ada yang makan kangkung. Nanti kalau makan kangkung anaknya ada story aja. Maka kata mak-mak itu kan, nah, bawa makan kelapa muda biar anaknya nanti putih-putih gitu kan. Nah, nanti makan juga yang kelapa, jadi orang Belanda gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu merupakan daripada saripati. Jadi kita itu diciptakan selama 40 hari dalam bentuk nutfah atau dalam bentuk sperma. Kemudian nutfahnya tadi dia akhirnya bercampur.
yakhruju min baini sulbi wa tar wa tariq, dikeluarkan daripada tulang punggung, tulang punggung laki-laki. Kemudian wa talaq, yaitu tulang dada perempuan, ini dari tulang-tulang. Kata riwayat lain, kata para ulama, jadi kita ini juga memiliki daripada unsur-unsur yang ada daripada tulang-tulang. Ya, jadi kita itu energi-energi kita di dalam sperma itu berkumpul semuanya. Energi yang ada pada tangan, energi yang ada pada kaki, kepada kepala, kepada kita semuanya terkumpul di dalam itu tadi, kemudian bergabung antara air daripada laki-laki dan air daripada perempuan. Kemudian setelah 40 hari sumayakunu alaqah mislazali. Setelah 40 hari kemudian dia menjadi alaqah. Alaqah itu artinya alaqah yang artinya adalah menempel atau sesuatu yang menggantung. Artinya sesuatu yang menggantung itu dia kemudian menjadi berbentuk darah. Kalau di sini diartikan darah beku. Atau mungkin Bapak pernah melihat lintang yang mengisap darah, mungkin ada darah kental itu, kurang lebih seperti itu. Daripada nutfah tadi, kemudian setelah itu berubah menjadi alaqah. Jadi dia menjadi darah kental. Kemudian berarti tadi sudah 40 hari, berarti sudah 80 hari. Suma yakunu mudghah misla dzalik. Kemudian setelah itu dia menjadi mudghah. Kalau tadi alaqah, sekarang dia menjadi mudghah. Mudghah itu artinya mudmah, artinya adalah mengunyah. Mengunyah itu maksudnya adalah dia menjadi sebuah daging sebesar untuk kita mengunyah daging. Jadi dia segumpal daripada daging. Jadi gimana itu besar itu? Daging potongan-potongan misalnya pondok batin atau rumah makan nurdin. Gitu, seperti itulah. Kalau kita bayangkan daging-daging itu seperti itu. Ya, jadi kemudian setelah itu dia berubah menjadi mutlak sesuatu yang untuk kita gunakan sebesar itulah. Jadi kita harus tahu diri kita ini. Jadi kita tak bisa kita mengatakan oh kita sombong atau apa. Kita diciptakan dari apa? Kita diciptakan daripada tanah. Tanah ini dia injak sama orang, dia injak sama orang. Ya. Kemudian kita diciptakan daripada sperma itu sendiri. Di mana letaknya kita keluar daripada tempat-tempat yang najis? Kita keluar dari tempat najis itu. Ya kan? Maka tidak ada yang patut layak untuk kita sombongkan. Maka kita disuruh untuk menyembah kepada Allah dan kita kembali mengingat asal diri kita, asal penciptaan kita. Maka dulu itu orang-orang para ahli itu, ya. Jadi ada salah satu dokter Islam, dia menceritakan tentang proses daripada penciptaan manusia yang sesuai disebutkan dengan Al-Qur'an. Maka kata ilmu-ilmu Eropa itu betul, memang seperti itu. Tapi mereka baru mengadakan penelitian itu kurang lebih beberapa, istilahnya berapa puluh tahun yang lalu, 80 atau 90 tahun yang lalu mereka melakukan. Karena baru ada alat-alat yang bisa melihat ke dalam perut seorang ibu dan lain sebagainya. Baru mereka meyakini. Sementara Al-Qur'an dia sudah mengatakan 1400 tahun. Lalu mereka katakan, dari mana kalian mendapatkan informasi ini? Dari Nabi kami. Nabi kami itu hidupnya kapan? Kata orang-orang itu. Nabi itu hidupnya sejak 1400 tahun yang lalu. Mungkin zaman itu dia sudah punya mikroskop katanya. Jadi Nabi itu lebih keras punya teleskop atau sudah punya mikroskop yang bisa melihat ke dalam tubuh manusia. Tapi itu bagi mereka orang-orang, mereka tak percaya dengan Tuhan. Nah, ini banyak orang-orang ateis juga kadang yang menjadi luar, mereka tak percaya. Tapi kalau kita orang-orang Islam ini tentunya kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah otentik kebenarannya wahyu ilahi itu tadi. Maka disebutkan di dalam hadis wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa. Baginda Rasulullah itu dia bercakap-cakap itu tidak mengikuti hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyun yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah tak tahu penciptaan kita, ya kan? Allah bisa menciptakan bumi, Allah bisa menciptakan gunung, Allah bisa menciptakan langit, Allah bisa menciptakan matahari. Apalagi hal sepele tentang penciptaan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tersebut di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hajj, di dalam surah Al-Mu'minun juga ada. Kemudian dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan pada hari ini. Kemudian setelah itu berarti tadi sudah 40 nutfah, kemudian 40 menjadi alaqah.
Kemudian setelah itu 40 menjadi mudghah segumpal daging. 40 tambah 40 tambah 40 berarti 120. Berarti itu selama 4 bulan. Maka setelah 4 bulan apa yang terjadi? Saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu summa yursalu ilaihi malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Jadi ini ada malaikat juga yang tak disebut. Ada malaikat yang disebut dan ada malaikat yang tak disebut. Yang malaikat yang disebut yang biasanya itu yang kita ketahui saja. Tapi banyak malaikat itu jumlahnya. Jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia. Maka ada di langit itu Baitul Ma'mur, itu adalah tempat berhajinya para malaikat. Tempat berhajinya para malaikat. Jadi malaikat itu dia pergi berhaji ke sana, masuk dia tawaf di Baitul Ma'mur. Kata Sayyidina Ali, Baitul Ma'mur itu dia sejajar dengan Ka'bah. Jadi dia sejajar dengan Ka'bah. Maka para malaikat-malaikat tadi masuk ke Baitul Ma'mur. Berapa jumlahnya, Pak? Tuh. Ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya, dan setiap kali mereka masuk, mereka tak pernah keluar lagi itu. Dari sejak zaman Adam, mungkin sebelum Adam ada, ya, malaikat itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat 70.000 setiap hari mereka tawaf. Ya, jadi malaikat itu kan kalau disuruh rukuk dia rukuk. Maka kalau disuruh sujud dia sujud, maka Isra Mi'raj bagi Rasul itu sekarang turun rajab kan. Rajab kan Isra Mi'raj itu. Naik ke langit pertama itu melihat para malaikat itu mereka berdiri semuanya. Naik lagi ke langit ke bawah melihat malaikat itu semua tak berhenti. Disuruh rukuk aja taat, tunduk, patuh. Sedikit pun tak ada mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kecuali manusia suka membangkang. Disuruh sujud tak mau sujud, suruh sembahyang tak mau sembahyang, suruh baca Quran tak mau baca Quran. Habis itu mimpi masuk surga. Ini manusianya. Maunya yang enak-enak, tapi perintah Allah tadi dia bangkangi semuanya, dia langgar semuanya. Tengok malaikat itu, disuruh istighfar dia, disuruh tasbih besar dihulai di luar nahar. Dia itu bertasbih baik di malam hari maupun di siang hari. Waktu naik semakin naik tadi. Nah itulah yang kita praktekkan di dalam sholat kita. Maka bagi Rasulullah itu terbesit di dalam hatinya, dia pengen juga manusia ini juga melaksanakan apa yang dilakukan oleh malaikat dalam yang satu, dan yang kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Maka dikumpulkanlah itu tadi menjadi sebuah sholat. Malaikat, jadi banyak malaikat itu tadi yang kita tahu kan, malaikat ribuan, penjaga surga, malaikat Malik, penjaga neraka, malaikat Israel, pencabutnya nyawa. Di dalam Quran disebut malaikul maut, yaitu malaikat maut dalam. Apa mencabut malaikat maut berarti itu ya? Nah, malaikat maut itu berarti malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh kan kedinginan air. Jadi takut orang ada malaikat Israfil, ya, nanti ditiup sangkakala. Sampai sekarang belum ditiup ya. Karena kalau ditiup habis kita dimatiin semua. Ya, sampai sekarang dia tahanannya tuh. Nanti taat pada perintah Allah, karena belum disuruh tiup. Kalau tiup nanti ditiup itu. Sampai sekarang dia kurang buka, belum disuruh. Belum ditiup juga. Nanti kalau udah disuruh tiup, nanti ditiup, mati semuanya. Semua yang ada di bumi dan yang ada di langit semuanya mati. Termasuk para malaikat-malaikat pun mati. Yang terakhir mati itu tadi malaikat Israel, penjabat nyawa malaikat Israel tukang tiup, ya kan? Nah itu yang terakhir. Kemudian malaikat Jibril yang membawa Al-Qur'an. Nah ini yang terakhir finishnya. Karena sentuh seluruh makhluk, semua makhluk ini habis. Kullu syai'in halik illa wajhah. Setiap segala sesuatu, setiap makhluk itu akan binasa, akan hancur, akan fana, kecuali wajhah, kecuali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini hancur, planet hancur, Pluto, Jupiter, Neptunus, Uranus, apa lagi itu? Macam-macam, Nus, Merkurius, ya kan? Mars, dan lain sebagainya. Semuanya hancur ini, tata surya ini hancur. Yang tidak hancur hanya Allah SWT. Banyak malaikat ya. Ini setiap bumi-bumi malaikat, belum lagi malaikat yang mengelilingi kita tadi, datang ke majelis ilmu, banyak malaikat. Nah, ini salah satunya termasuk daripada malaikat rahim tadi. Ya, dia datang ke rahim, daripada rahim ibunda tadi. Kemudian setelah itu
sumayyur salu ilaihi malak, kemudian dikirim oleh Allah SWT malaikat. Fayam fuhufihir ruh, kemudian dia ditiupkan, ke dalamnya ada ruh. Nah, jadi setelah 120 hari atau setelah 4 bulan itu sudah mulai ditiupkan ke dalamnya, yaitu adalah ruh manusia. Nah, sudah ada ruh di situ, barulah kemudian mulai berbentuk itu pendengarannya, penglihatannya mulai terbuka dan lain sebagainya. Itu proses daripada proses manusia itu tadi. Setelah 120 hari, maka menurut para ulama itu manusia itu haram untuk melakukan aborsi setelah 120 hari. Ini ada pendapat daripada ulama, dari Ibnu Rajab itu mengatakan kalau sebelum 120 hari itu masih dalam bentuk darah tadi atau daging yang belum ditiupkan ruh, maka dia boleh melakukan aborsi untuk menyelamatkan misalnya nyawa ibunya dan lain sebagainya. Tapi mereka para ulama, kalau mereka sepakat kalau sudah masuk daripada sperma ke rahim itu tadi, maka dia tidak boleh aborsi kalau sudah jadi bentuk alam. Tapi ada yang membolehkan itu untuk melakukan aborsi karena dia mengkiaskan kepada inzal. Inzal itu apa? Bapak-bapak berhubungan dengan istrinya, kemudian setelah itu sebelum dia keluar dia cabut, ya kan? Ada cabut supaya apa nanti, supaya tidak jadi anak ini boleh, itu namanya inzal namanya. Maka dikiaskan ke situ, ya kan? Tapi ini para ulama mereka sepakat kalau seandainya dia sudah masuk, karena begitu itu susah sperma itu dia masuk nempel ke rahim itu susah. Karena ada jutaan dan ribuan daripada sperma itu, mereka itu saling kejar-kejar untuk bisa nempel ke dalam rahim. Ini bapak-bapak semuanya, ini perjuangannya luar biasa. Dari sekian banyak jutaan sperma, kemudian yang jadi itu cuma satu atau cuma dua, itu kembar anaknya, atau tiga, jarang sekali. Empat, sedikit betul, ya. Nah, jadi satu ini paling banyaknya. Perlombaan itu daripada ribuan untuk berpaju. Maka kata ulama tidak boleh kita melakukan aborsi walaupun dia sudah baru menjadi darah tadi atau menjadi alam waktu itu tadi. Nah, ini adalah pendapat daripada ulama. Maka orang yang melakukan aborsi itu tadi, maka menurut Imam Nawawi itu adalah merupakan tindakan kriminal. Maka orang melakukan aborsi itu sama dia dengan membunuh nyawa. Kalau sudah 120 hari itu lebih berat lagi dosanya, lebih berat lagi, maka dia harus membayar diat. Diat itu adalah tebusan. Maka kalau orang membunuh di dalam agama Islam, maka dia harus membayar tebusan. Dia membunuh orang, kemudian dia diputuskan oleh hakim karena dia membunuhnya tak sengaja dan lain sebagainya. Kemudian dia ditetapkan dia berapa hukumannya, berapa takkan, berapa rupiah, berapa juta, berapa ratus juta yang harus dia kena. Maka orang yang melakukan aborsi tadi dia kena diat itu tadi. Ya, orang aborsi bahkan dia ketika menjadi alaqah atau dia menjadi mudhoghah sekalipun ketika dia melakukan aborsi, maka dia sudah dikenakan sanksi kriminal itu tadi. Nah, tapi kalau sudah 120 hari, maka dia wajib untuk membayar daripada membayar tebusan atau yang disebut dengan diat. Begitulah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita ditiup ruh setelah 120 hari, kemudian kita ditiupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian dia dicatat ada empat kalimat yang dicatat. Maksudnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bikat bi rizqihi, yaitu ketetapan rizkinya. Yang pertama rizki. Jadi sejak kita dalam rahim, sejak kita ditiup ruh ke dalam tubuh kita ini, itu sudah ditentukan rizki kita. Bapak ini jadi imam masjid misalnya, bapak ini menjadi ketua masjid, bapak ini menjadi bendahara masjid, bapak ini sudah ditentukan rizki masing-masing. Bapak ini jadi penceramah, bapak ini jadi anggota dewan, ini jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi camat, jadi RT, RW, lurah dan seterusnya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya itu tadi. Maka tinggal dia jemput saja rezeki itu lagi, tinggal dia jemput saja. Tapi kalau dia malas jemputnya, maka dia tidak akan mendapatkan daripada rezeki. Ini kadang banyak orang salah paham ini.
ya kan? Ini ada orang yang berpahaman aliran pahaman Jabariyah. Jabariyah itu tadi bahwasanya segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, jadi kita tak perlu berusaha, duduk-duduk aja lah di rumah, nganggur-nganggur aja, nanti datang sendiri itu. Karena ketika kita sejak dalam nganggur, dalam lahir kan sudah ada. Dia menggunakan hadis ini, tapi dia salah dalam memahami hadis. Yang pertama tingkat rizkini sudah ditentukan rizkinya, wajar ini umurnya. Yang kedua, ajal, umurnya itu sudah ditetapkan. Kapan kita mati, umur berapa kita mati, umur 60 kah? Maka kata baginda Rasulullah, umur ummati baina sifi wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih daripada itu hanya sedikit, kata baginda Rasulullah, daripada umat baginda Rasulullah. Jadi kalau mengikut sunnah, berarti saya ini mati nanti umur 63 tahun. Nah, jadi seperti itu. Jadi ajalnya itu sudah ditetapkan. Kemudian wa amalihi, pekerjaannya, perbuatannya, amal ibadahnya, itu sudah ditetapkan. Apakah dia amal yang baik atau dia amal yang buruk, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sakiyun, yaitu bahagia. Menderita, sakit ini menderita. Au sa'idun, bahagia. Jadi sa'id itu artinya bahagia. Jadi sudah ditetapkan yang pertama tadi, yaitu adalah rezekinya, yang kedua ajalnya, kemudian amalnya, kemudian dia menderita atau dia bahagia. Jadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini termasuk daripada orang yang dibahagiakan oleh Allah, atau kita nanti termasuk daripada orang yang mendapatkan penderitaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan takdir itu tadi. Maka orang-orang Jabariyah ketika dia baca ini, ya sudahlah, kita tak usah bekerja, kita tak usah melakukan apa-apa, kita duduk-duduk saja, kita diam saja, nanti dia datang. Tapi ada juga pemahaman yang lain disebut dengan Qadariyah. Qadariyah itu dia justru menafikan takdir. Menafikan takdir sama sekali, tak ada takdir itu. Yang jelas kalau kita berusaha kita dapat, kalau kita bekerja kita akan meraih, kalau kita belajar kita akan mendapatkan prestasi. Oh, ini pemahaman orang-orang Mu'tazilah itu. Ini disebut dengan Qadariyah. Orang Qadariyah itu menafikan takdir. Jadi Allah itu dia sama sekali tidak mengetahui daripada perbuatan makhluk. Nah, ini nanti disebut itu tadi, perbuatan makhluk itu tadi itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setelah makhluk itu melakukan sesuatu baru Allah tahu. Itu menurut mereka. Maka orang Mu'tazilah itu mereka menghapus takdir itu tadi. Maka kita beriman kepada Allah. Antum minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Qadar, baik dan buruk itu mereka hapus. Tak ada takdir itu. Artinya manusia itu disuruh bekerja semua, berusaha semua. Artinya tak ada takdir. Bukan Tuhan yang menentukan urusan kita mengenai pangkat atau tidak naik pangkat, itu bukan urusan Tuhan. Itu adalah merupakan urusan masing-masing manusia sendiri. Ini pahaman Mu'tazilah, aku menafikan takdir. Maka orang yang menafikan takdir ini, kata Abdullah bin Umar, ana bari'un minhu wa huwa bura'un minni. Aku berlepas diri kepadanya dan dia pun berlepas diri daripada aku. Artinya aku tak tanggung jawab. Artinya orang mengingkari takdir berarti dia mengingkari iman bahwasanya Allah yang menentukan daripada perbuatan makhluk. Akan tetapi kita orang ahli sunnah wal jamaah ini ada di situ disebut dengan kasab. Kasab itu apa? Kasabat. Lahu ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kasab di situ ada kasab, ada usaha. Manusia itu diberikan ikhtiar. Ya, di samping Allah sudah mengetahui, Allah sudah menentukan, Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan makhluk itu. Jadi kalau dia melakukan bekerja berusaha, pasti Allah akan kasih, Allah akan beri. Maka Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Begitu juga orang-orang yang melakukan amal-amal saleh. Ya amaluna shalihat. Orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, melakukan amal saleh, la yudhi'u adalah jadi muhasana amalan, tidak dihilangkan perbuatan-perbuatan baiknya, pekerjaan-pekerjaan, amal-amal soleh, amal-amal kebaikannya sama sekali tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya kan kita tidak tahu takdir kita itu apa sebetulnya. Walaupun Allah sudah menentukan, tapi kan kita tidak tahu. Tapi kita disuruh berusaha. Emang kita tahu kita masuk neraka atau surga? Kita tidak tahu, Pak. Siapa yang masuk surga, masuk neraka di antara kita ini, kita sama sekali tidak tahu. Maka kita diperintahkan untuk berusaha. Kita datang ke masjid, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah menghilangkan daripada perbuatan-perbuatan buruk kita,
Inna sholat datang ta'ani fahsyat wa munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk menghapus, menghalau kita daripada perbuatan keji, perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau orang memahami hadis ini secara literal, nanti dia menjadi orang jabariyah yang tadi. Bahwasanya manusia ini tadi semuanya sudah tergantung, ditakdirkan oleh Allah. Jadi tak perlu usaha lagi. Jadi ibaratnya kita ini hanya sebagai wayang yang dimainkan oleh dalam, dimainkan oleh dalam. Nah, itu pahaman daripada pahaman jabariyah itu tadi. Kemudian setelah itu ajal, ajal kita kapan kita mati, ya kan? Ajal kita, amal kita juga. Apakah kita banyak melakukan amal-amal soleh atau kita banyak melakukan amal-amal ataupun perbuatan maksiat? Ini sudah ditetapkan juga ketika kita di dalam. Tapi kita itu menjadi rahasia, kita tidak tahu. Maka kita terus menjalankan itu tadi. Kemudian sakiyun atau sa'idun, apakah kita termasuk daripada orang yang berbahagia atau kita termasuk daripada orang-orang yang menderita. Jadi kalau kita itu termasuk nanti daripada golongan orang-orang yang menderita, dekat-dekat nanti nanti banyak kemaksiatan itu. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ikhtimni bi husnil khatimah. Di mana ya Allah ya Tuhanku, matikanlah aku dalam keadaan yang husnul khatimah. Karena nanti ada juga mereka tadi sudah merasa dirinya orang alim, pintar, hebat, ceramah, sunat punis sini, sudah paham hadis, paham Al-Quran ini. Ternyata nanti Allah ingin menakdirkan dia masuk ke dalam neraka. Nanti di akhir penghujung hidupannya itu dia melakukan amal-amal daripada perbuatan dosa. Inilah yang ditakutkan oleh para orang alim. Inilah yang ditakutkan oleh para orang-orang ulama, orang yang membaca Al-Quran, yang membaca hadis. Mereka sangat takut sekali. Jangan-jangan mereka sudah melakukan ini, betul, ini ternyata nanti Allah tak ingin dia masuk ke dalam surga, tapi Allah menginginkan dia masuk ke dalam neraka. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan dari sejak kita di dalam perut ibu kita atau di dalam rahim. Jadi ada namanya itu takdirul mudrom, ada takdirul mutlak. Takdirul mudrom itu yang sudah menjadi ditetapkan oleh, dan kita tak mengetahui seperti ajal kita, kapan kita mati, kemudian di mana kita mati, kita tak tahu. Tapi kalau yang alam itu tadi, itu adalah bentuk daripada usaha. Kalau kita belajar, maka kita akan mendapatkan mendapatkan prestasi. Kalau kita bekerja, kita akan mendapatkan rezeki dan lain. Ini adalah bentuk daripada usaha, dan Allah menilai itu. Manusia yang ada ikhtiar, inilah yang disebut dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak menafikan takdir, dan dia juga selalu berusaha. Maka disebut di sini dengan dinul wasat. Maka agama Islam ahli sunnah wal jamaah itu wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian itu umat wasat, umat penengah. Ya, juga condong ke sini terlalu ekstrim dan tidak condong ke sini terlalu ekstrim. Tidak pula menjadi Yahudi, tidak pula menjadi Nasrani, tapi kita menjadi orang Islam yang wasat. Wasat itu kan dari kalimat wasato. Wasato itu wasit, tahu wasit? Wasit. Nah, itu pun wasit itu. Artinya penengah. Penengah itu. Jadi wasat itu orang yang berdiri adil untuk keadilan. Agama Islam ini tak agama yang adil. Jadi perbuatan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita meninggalkan kasab, yaitu adalah usaha dan juga ikhtiar, juga memilih. Itulah pahaman ahli sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu fa Allahu la ilaha illa huwa. Kemudian demi Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadukum la ya'mal bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zirah. Jadi di sini disebutkan ada seseorang yang mana dia melakukan sebuah amal, yang mana amalnya itu adalah amalnya orang ahli surga, ahli jannah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zirah, sampai-sampai apa daripada perbuatan kebaikan yang selalu melakukan amal-amal soleh, amal-amal perbuatan surga, sampai surga itu sudah dekat dengannya. Zero itu sahasta, ya, zero itu sahasta dari ujung apa ini jari sampai ke siku ini namanya zero. Kalau ini dari jempol ke kelingking ini namanya sejengkal. Kalau yang dari ujung kuku jari ibu ini sampai terluas lekukan ini, itu namanya seinci. Kalau segini sedepak, ini disebut zirah. Zirah itu sudah dekat dia dengan pintu surga, itu sudah sedepak. Ini artinya dia menunjukkan sangat dekat sekali dia dengan pintu
Dengan itu juga layak Nabi amali ahli jannah hatta mayakunu bainahu wa bainaha, antara dia dan surga itu illa zirok, yaitu sahasta. Fayusbiku alaihim kitara, kemudian catatannya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakmanu bi amali ahli nar fayakunuha, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, kemudian dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Ini yang ditakuti itu tadi. Jadi jangan sombong kita, walaupun kita sudah ahli, sudah berilmu, sudah ini, sudah paham segalanya, sudah paham nasib mansuh, sudah paham asbab nuzul, sudah paham asbab urut, sudah paham mana yang mutlak, mana yang mukoyat, mana yang tidak ngerti, semua paham agama. Tapi kemudian dia sombong, maka dia akhir daripada hidupnya terus melakukan kesombongan-kesombongan, sehingga dia dicampakkan ke dalam hati, api neraka. Jadi hati-hati kita itu. Hati-hati, ini peringatan kepada kita semuanya agar kita di dalam hidup ini senantiasa untuk berhati-hati, ya, karena Allah sudah menentukan, sudah menetapkan takdir kita masing-masing. Kemudian wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar, kemudian ada juga orang yang melakukan daripada perbuatan api neraka, perbuatan dosa, perbuatan yang mendekatkan dirinya kepada api neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa zirok, sampai api neraka itu sudah dekat sekali dengan dirinya. Api neraka sudah dekat dengan dirinya, zirok dekat sepanjang sehasta. Fayasbiqu alaihi kita, kemudian ditetapkan catatan takdirnya. Fayakmanu bi amalin ahli jannah, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ini ada orang pak dulunya preman atau melakukan maksiat, rahmat Allah itu sangat luas, kasih sayang Allah itu sangat luas, maka kemarahan dan kemurkaan Allah itu dibandingkan dengan rahmat Allah, rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan untuk bertaubat. Ada dia maksiat masa mudanya, tapi dia dikasih juga umur panjang sama Allah agar dia bertaubat. Maka akhir daripada akhir kehidupannya itu tadi, ketika dia melakukan amalan-amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga ini ada orang semua tak pernah ke masjid. Tiba-tiba 3 bulan 4 bulan sebelum mati dia ke masjidnya tidak pernah absen 5 waktu. Masjid itu cuma 5 waktu tidak absen. Padahal dulunya mungkin tak pernah apa. Itu menunjukkan ini Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan kasih sayang. Maka di akhir kehidupannya itu dia husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Kalau ada masuk neraka, kalau saya masuk neraka, tolong Allah, bapak-bapak doakan saya, minta sama Allah. Ustaz itu pernah nyampaikan, tolong keluarkan dia dari neraka ya Allah. Tak tahu kita, jadi masalah takdir Allah itu tadi. Kita sekarang ini hanya menjalankan daripada apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Apakah kita mau beriman? Silakan beriman. Apakah kita mau kafir? Ketawa, silakan kafir. Walaupun seluruh manusia yang ada di jagat raya ini kafir, sedikit pun Allah tidak rugi. Ataupun semuanya meminta kepada Allah, kemudian Allah kasih semuanya. Kasih semuanya 500 juta semuanya. Apakah kekayaan Allah berkurang? Sedikit pun tidak berkurang. Walaupun seujung jarum yang dicelupkan ke dalam air laut, kemudian ditarik jarumnya, menetes satu tetes, sedikit seperti itu pun tak kurang kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita cari adalah ridho Allah, kita cari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita datang ke masjid tiap pekan, kita pengajian, biar ada semangat. Karena kalau kita tak isi, kita tak cas lagi, nanti kita semakin kendor. Makin kendor nanti kita makin jauh lagi dengan Allah, makin jauh lagi dengan Rasulullah. Begitu kita makin jauh, akhirnya kita melakukan perbuatan dosa, sehingga kita tercampak dan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara ada orang kafir yang dulunya dia melakukan kekafiran dan dia bukan orang Islam, kemudian begitu dia masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai dia mengucapkan syahadat, kemudian dia mati, dia akhirnya masuk ke dalam surga. Rugi tak kita? Rugi kita. Maka untuk itu mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Habis waktu. Alhamdulillah. Habis hadis kita yang keempat.
Nanti kita lanjutkan lagi hadis yang kelima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak gantinya retak dan tidak tuyul yang tak botak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.